Ah, ono apa karo Nina? Cuma bandulan-bandulan tok iki. Iya, Mas, lagi bayar PR, jadi sakit dulu karo bandulan. Ah, enak. Oh, ya wis bayar. PR-mu ya wis bayar. Daripada cuma bandulan, ayo mending melu aku gawe pesawat kok kertas. Gempora. Ya udah ayo ra. Oke. Ayo. A few moments later. Pesawat wis dadi. Yuk. Yang kene-kene. Yo. Ini yo, sana. Satu. Ya. Wis kesel dilenen pesawat. Wis. Kok iso terbang? Pesawat iku kan jadi abot. Pesawat iku iso terbang gara-gara ana beberapa gaya sing bekerja. Untuk lebih lanjutnya, simak video berikut. Penemuan mesin bagi mobil membuat manusia ingin terus berinovasi hingga akhirnya lahirlah teknologi mesin tergerak. Cikal bakal transportasi udara yang ada saat ini dimulai dari sebuah balon udara. Pada tahun 1782, Joseph dan Jacques Étienne berhasil menerbangkan balon udara setinggi 300 meter untuk pertama kalinya. Setahun setelah itu, Étienne bersaudara menaikkan bebek, domba, dan ayam ke balon udara yang berhasil terbang setinggi 500 meter. Balon udara kemudian berkembang hingga bisa membawa manusia sebagai penumpang. Perkembangan transportasi udara berikutnya ditandai dengan penemuan pesawat terbang yang dijuluki sebagai Etihad. Kala itu pada tahun 1903, Orville dan Wilbur Wright merancang mesin pesawat terbang. Hingga pada akhirnya, rancangan pesawat terbang mereka bisa berguna mengangkut manusia maupun barang dengan jarak yang jauh secara cepat. Belum puas dengan mesin pesawat yang dirancang Wright bersaudara, tepat pada tahun 1905, seorang insinyur bernama Henry Konda dari Rumania mengembangkan mesin pesawat jet. Prinsip kerja mesin jet yang diterapkan pada pesawat adalah menghisap udara dari bagian depan mesin dan mengeluarkannya dengan laju tinggi dari bagian belakang mesin. Barulah pada abad ke-20, pesawat berukuran besar seperti Airbus dan Boeing mulai digunakan untuk penumpang.